Akademi Pariwisata Majapahit adalah tempat kuliah perhotelan dan tour and travel. Kali ini, mahasiswa Akademi Pariwisata Majapahit mengadakan kunjungan di berbagai tempat. Yang pertama di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bandar Udara Juanda Surabaya, Museum Emputan Tular Sidoarjo, dan yang terakhir di Hotel Sahid Surabaya. Kunjungan pertama di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini, para mahasiswa dijelaskan langsung mengenai kebudayaan dan pariwisata, khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, mahasiswa berkunjung di Bandar Udara Juanda Surabaya, yaitu tempat penerbangan domestik dan internasional. Setelah dari Bandar Udara Juanda Surabaya, mahasiswa langsung berkunjung menuju ke Museum Emputan Tular Sidoarjo. Di sini, mahasiswa juga dijelaskan asal-usul benda purbakala yang ada di Museum Emputan Tular. Kunjungan yang terakhir yaitu di Hotel Sahid Surabaya. Di Hotel Sahid Surabaya ini, para mahasiswa diajarkan table manners course, yaitu menjelaskan tentang tata cara perhotelan, tentang etika, cara menyajikan makanan atau minuman, dan cara kita makan.
Setelah itu, para mahasiswa langsung diajak melihat ke kamar hotel, dari mulai kamar kelas 1 hingga kamar kelas 3. Itu tadi kunjungan para mahasiswa Akademi Pariwisata Majapahit, Surabaya.